أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang hormati pengerusi majlis, pengerusi masjid, tuan-tuan nasib dan AJK dan seluruhnya para jemaah Jumaat pada hari ini, kita rasa amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat-nikmat yang disediakan kepada kita semua. Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat hidup, jika dibandingkan itu sebahagian berkawan kita hari ini, ada iaitu mereka telah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada iaitu berada di rumah sakit dan di mana-mana. Tetapi kita di antara itu Allah sayang kepada kita. Dipanjangkan umur kita. Dan doa kita pun kita berdoa, Allahumma tawil amarna. Ya Tuhanku, panjangkan umur-umur kami semua. Wasahya jasadana. Dan kesihatan kepada jasad kami, tubuh badan kami. Alhamdulillah pada hari ini, dalam agenda kita mengimarkan rumah Allah, masjid, kita mengadakan iaitu tazkirah pendek sebelum didirikan itu sembahyang Jumaat. Dan saya telah pilih tajuk pada hari ini iaitu hari Jumaat, hebatnya Yaumul Jumaat. Apakah hebat? Kita hari dalam seminggu ada 7 hari. Tetapi hari yang paling hebat 7 hari ini tak lain tak bukan itu hari Jumaat. Ini dikurniakan kepada Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan agama-agama lain, orang Yahudi, hari paling tinggi, paling hebat bagi mereka ialah hari Sabtu. Orang Kristian ialah hari Ahad. Tetapi Allah kurniakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hari Jumaat. Dan pada hari ini kita bincang sebanyak tentang iaitu kemuliaan hari Jumaat ini, insya-Allah. Yang pertama sekali terdengar tadi Tok Bila tadi membaca itu surah Jumaat tadi. Dan pada hari ini saya akan memfokuskan satu ayat daripada surah Jumaat ini, di mana hari Jumaat ini Allah memfardukan kata kita itu solat Jumaat. Solat Jumaat berdasarkan kepada itu firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bait. Di mana ayat ini Allah telah memanggil kita, menyeru kita orang beriman. Kita bertemu dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzi, ya ayyuhal insan. Allah memanggil manusia dan Allah telah memanggil itu orang beriman, menyeru orang beriman. Ada beza di antara itu orang beriman. Kenapa hari ini berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di pekan awal ini di Mekah, ramai lagi yang memeluk Islam. Tetapi dalam surah kita baca tadi, ayat kita baca tadi, Allah telah memfardukan iaitu kata kita ni orang Islam iaitu semua jemaah. Apabila Nabi berpindah berhijrah daripada itu Mekah ke Madinah. Ini di antaranya. Dalam ayat tersebut, sebagai peringatan kepada kita semua, di mana ayat saya baca itu surah Jumaat ayat yang ke-9, dan kita faham bahawa di mana surah ini Allah memfardukan kepada kita itu solat Jumaat sebanyak 2 rakaat sahaja mengganti itu sembahyang Zuhur, dan 2 rakaat lagi diganti dengan khutbah. Tetapi malangnya hari ini, kalau kita hari ini kita dah ambil cara tentang perkara tadi, mereka mari sembahyang saja tapi tak ada mendengar khutbah. Ada yang datang ke rumah Allah,
Ha, mereka datang awal, alhamdulillah bagus dah tu. Dah. Tetapi Tok Khatib berkhutbah, ha, namun demikian khutbah-khutbah kecil itu masih berlaku lagi. Ha, sama ada kalau di kakak-kakak pergi ke tempat lain ni. Ada kalau di pohon kayu, di berkhutbah di pohon kayu, di wakar-wakar, ini silap sebenarnya. Sedangkan kesempurnaan kita hari ini iaitu semayang dua rakaat dan kita mendengar khutbah. Ini tanggungjawab kita. Ha, lepas tu dia antaranya, dia kata kalau orang tu nak dengar khutbah, semayang sah, kadang sah. Tapi ganjaran pahala itu agak kurang sebenarnya. Mungkin tidak langsung tidak apa-apa, wallahu'alam. Ya, ini di antara perkara yang kita pakai bicara pada nanti. Dan dalam pilihan solat tadi, solat Jumaat dia ada rukun-rukun dia. Ada rukun-rukun qawli, ada fi'li, qalbi. Hari ini orang meditik berat tentang itu rukun qawli, alhamdulillah. Baca Fatihah. Ha, kita semak sana, belajar sana. Tetapi di antara rukun sembahyang kita itu at-tahiyyah, tahiyyah akhir itu. Tak, tahiyyah awal sunnah mu'akkad. Ha, tahiyyah apa ni, tahiyyah akhir itu kena baca betul lah. At-tahiyyatul mubarakah itu. Dan bukan mengat-tahiyyah, at-tahiyyah saja. Tak kena lah itu. Tak, baca rukun daripada itu, rukun sembahyang. Kalau rukun itu dah apa ni, tak sempurna. Bagaimana sos sembahyang kita, bagaimana mulai sembahyang kita. Patutnya kita hari ini belajar Fatihah, belajar apa ni di antara tahayat, ha, rukun-rukun qawli dalam sembahyang kita. Ini kena faham. Tidak. Orang kita faham belakang dah ni, di Afrika ni. Tidak faham. Tidak. Jadi alhamdulillah, ha, di masjid kita ni banyak program-program dan kita atur untuk memantapkan iaitu pembacaan Quran kita, bacaan-bacaan sembahyang kita, ha, supaya kita ni balik kepada Allah, bertemu dengan Allah, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mulianya itu surah, ha, hari Jumaat ini dalam Quran ada surah sebanyak 114 surah. Satu surahnya itu nama surah Jumaat. Ha, ini. Ha, sedangkan kalau kita ini 114 surah, satu surah dari surah Jumaat, di mana surah ini surah Madaniyah. Ha, Madaniyah itu surah ini diturun selepas itu hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat mengatakan bahawa surah Madaniyah ini turun di Madinah. Ha, ini khilaf dah apalah. Ha, ia ada surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Ha, cuma ada beza. Kalau ulama membahagikan, mengasingkan di antara dua surah tadi, kalau surah Madaniyah ini dimulakan ya ayyuhallazina amanu. Dah, kemudian tentang hukum hakam. Ha, ini Madaniyah. Tapi kalau surah Makkiyah, surah pendek-pendek saja. Contohnya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Dah, ini surah Makkiyah. Dan ayat dipendek saja, ya ayyuhan nas. Ha, ini di antara surah Makkiyah. Dan surah ini itu surah yang ke-62, surah Jumaat ini. Dah, surah yang ke-62 iaitu selepas surah Jumaat ini surah Munafik. Dan sebelum surah apa ni yang ke-61 surah As-Saff. Ha, di tengah di antara Saff dengan Munafik, ha, surah Al-Jumaah. Ha, ini ke-6. Dan ayat tu banyak, 11 ayat saja. Ha, dalam ayat tadi itu bertemu di antaranya Allah telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'u ila zikrillah wa zarul bait. Ha, dalam ayat tersebut ada dua perkara. Iaitu penekanan dua perkara tadi. Fas'u ila zikrillah. Ha, ini fas'u ila zikrillah. Allah nak beritahu kepada kita apabila izanu dia di solat, apabila azan dilaungkan, ha, ketika ini itu kalau kita dua kalilah. Azan pertama masuk waktu, azan kedua baca khutbah. Ha, semua tepat sekarang ni azan saja tu Tok Khatib naik tamimbar buat khutbah. Ha, dia tak faham kalau akan Mekah ke apa, dia sendirilah ada beza tu. Tak. Jadi yang penting sini, apa dengar azam saja hari Jumaat, kita duduk di mana-mana sekarang ni, sama ada di rumah ke, ataupun di pasar ke, di kedai ke, di mana-mana,
Di mana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala fas'au ila zikrillah, maka segeralah kamu itu datang ke rumah Allah, mengingati Allah. Orang panggil hayal salah, marilah semayang hayal falah, mari menunjukkan arah kemenangan. Maka kita sebagai orang laki-laki wajib kita itu bergegas, berlari-lari datang ke rumah Allah, mengingati Allah, untuk mendirikan solat dan mendirikan solat Jumaat. Dah, yang pertama itu kita mendapat khutbah terlebih dahulu. Yang kedua itu wazarul baik. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan jual beli. Ni nanti ada kisah dia ni. Ada kisah dia pasal ila datang ke rumah Allah tu, ada kisah dia. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ada sebabun nuzul. Ketika Nabi berada di mimbar berkhutbah, ketika itu di mana khutbah baca kemudian daripada sembahyang. Asalnya dah Nabi sembahyang, kata sembahyang hari raya lah. Asalnya Nabi berkhutbah, tiba-tiba datang kafilah daripada Syam bawa barang-barang perniagaan mereka ni. Nabi berkhutbah, tiba-tiba itu datang saja, oi orang Syam siapa ni, pemborong-pemborong siapa ni. Hingga mereka meninggalkan itu khutbah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Dikatakan kira tinggal 20 orang saja. 20 bilangan kecil saja. Maka ketika itu di mana Allah memerintahkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya khutbah dibaca awal. Sebelum sembahyang, khutbah dulu sebagaimana hari ini yang kita amalkan hari ini. Yang kedua, peristiwa yang kedua wazarul baik, ada di antara yang kedua di antara itu, hari yang sama, peristiwa yang sama, orang-orang Arab sekarang ni ketika mereka mengadakan itu hari-hari perkahwinan bagi mereka, dah menyebabkan mereka ni banyak mereka minat kepada muzik-muzik. Cara dia lah muzik-muzik sekarang ni, rebana ke apa sekarang ni, hingga mereka lalai daripada sembahyang. Dah lalai daripada sembahyang, maka ketika itu di mana Allah mentahkan supaya ni mereka tinggalkan budaya tersebut dan datang ke rumah Allah untuk mendirikan solat. Kalau semua Jumaat, sembahyang Jumaat, solat Jumaat. Ini di antara dua perkara penting. Kalau belajar bahasa Arab, pasau ini itu pi'amat. Perintah daripada Allah. Bersegeralah kamu. Marilah kamu. Dan itu wazal baik, tinggallah jual beli ketika ini. Tinggal jual beli. Kalau berlaku jual beli, maka haram pendapatan kita. Dah berdosa kita ni orang laki-laki ni. Orang perempuan dah apa jual beli. Dah kita orang laki-laki ni. Ini di antara dua perintah Allah kita ambil daripada ayat saya baca tadi. Dan kita lihat itu yang kedua. Dan di samping itu, di samping surah Az-Zumar, kita pula tahu juga sikit sebanyak ilmu kita hari ini. Kita hari ini Quran yang kita pegang hari ini ada 30 juzuk. Surahnya sebanyak itu 114 surah. Tetapi berapa kalimah yang berada dalam Quran ini kita tahu sebenarnya. Berapa huruf dalam Quran ni? Berapa huruf ada? Berapa kalimah ada? Dah. Di mana ulama telah mengkaji, di antara Ibnu Katsir mengatakan bahawa huruf dalam Quran ini bilangannya itu 100,000, 320,215. Ini kata Ibnu Katsir. Banyak ni. Dah 320,215. Ini pandangan Ibnu Katsir. Sementara pandangan Ibnu Abbas mengatakan bahawa Abdullah bin Abbas itu sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 323,671. Ini banyak. Jadi kalau kita sembahyang sekarang ni satu dapat 10 kalilah. Berjuta-juta kita dapat pahala ni. Sembahyang Jumaat 2 Fatihah kita baca. Dah banyak mana dapat. Orang yang khatam Quran bulan Ramadan banyak mana dapat. Ini sementara bilangan kalimah tadi huruf. Kita ada huruf, ada kalimah, ada ayat. Kalimah Al-Quran iaitu sebanyak 77,439. Ini ayat. Macam Al-Fatihah kita ada ayat berapa? 7 ayat. Ya tak? Dan bilangan ayat sekarang ni bilangan ayat sekarang ni sebanyak itu 606,236 ayat. Kalimah Al-Quran itu ayat dia sebanyak 6236. Sementara surah Fatihah ayat sebanyak 7 ayat. Dah bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat bagi mazhab Syafi'i kita.
Kalau Hambali sana dah kira bismillah, nak mereka batu dia di Mekah dah baca bismillah, dah dengar bismillah. Ha, bukan satu ayat daripada Fatihah. Dan kalimah dalam surah Fatihah ini sebanyak 23 kalimah. Ha, 23 kalimah. Al-huruf dia sebanyak 139. Ha, kita hari ini baca satu Fatihah ni dua kali berapa? Kalau dua kali darab dua, iaitu 8, 7, 2. Tak? Ha, kalau dua kali baca Fatihah, besar. Darabnya 10 pula. Oh, banyak. Lepas tu kita hari ini baca molek-molek ikut yang dapat pahala yang disediakan oleh Allah SWT. Jadi saya rasa bab masa kita pendek sebenarnya. Hari ini Jumaat itu 2:12:54, kita hampir 12:50 sekarang ni. Dah, sebagai mukadimah kita hari ini insya-Allah. Untuk makluman kuliah sebelum Zuhur ini, berjumaat ini akan diadakan itu setiap minggu insya-Allah dengan berganti-ganti, iaitu penceramah dia, perkuliah dia insya-Allah. Ha, cuma kita harapnya kita akan datang lebih awal lah insya-Allah. Ha, supaya kita ambil manfaat hari Jumaat ini penghulu segala hari. Ha, hari Jumaat penghulu segala hari. Ha, maka kita dah dapat tidak penghulu ni kita memeriahkan, mengimarkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami pihak tata kuasa telah mengaturkan program-program untuk mematangkan akidah kita, mematangkan iman kita, mematangkan ilmu kita, ha, sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir kata di antaranya ni banyaklah. Slide dah banyak, 20 slide aja. Ya, tapi itulah, mandakan hari ini, kita hari mula-mula ini ada kekurangan dia. Banyaklah jalan lain lagi tu. Apa ini, yang lain tu tak apalah, saya tengah-tengah kemudian insyaAllah. Cuma sebelum saya berhenti ni, ada pengumuman untuk saya umumkan di sini. Program yang terdekat ini, yang pertama sekali, iaitu kelas Tarannum Cilik. Cilik ni akan berada di mana itu, program ini akan berlaku atau dijalankan pada setiap jelasa untuk kanak-kanak, iaitu semayang asar di sini dan berakhir ke jam 6 petang lah. Tiap-tiap minggu hari Selasa akan dipimpin oleh itu Ustaz Abdul Hadi Abdul Halim Johan Kori Perekat di Terengganu tahun ini. Dia datang ke kampung kita ni. Jadi bang, siapa yang ada anak sekarang ni, dah perempuan ke laki-laki ke, berumur 10 hingga 14 tahun, boleh datang pada hari Selasa nanti. Ya, dah, sekarang ni dah ramai dah daftar ni. Dah, ini jarang ni, Johan ni. Dah, kita ni dah tahu cucu pada Johan, cicit Johan pun tahu kita ni. Dah, orang mari kampung kita ni terpekat mari. Nah, insyaAllah bawa anak. Itu pada setiap hari Selasa dah mula dah. Hari Selasa dah mula dah sekarang ni. Yuran dah mahal, RM10 je. Sebulan RM10. Ha, kalau ikan layang pun RM12 sekilo. Tak, dalam ilmu ni. Ha, ini yang pertama. Yang kedua, insyaAllah malam ni kuliah maghrib akan disampaikan oleh itu Ustaz Hamzangah pada malam ini. Itu di masjid kita, kuliah selepas maghrib. Sementara itu, bicara muslimat. Pada 5 hari bulan November, Selasa 3 petang. Di sini juga ni. Penceramahnya itu Ustazah Murzila binti Muhammad. Ini pendakwa bebas ni. Yang ketiga, kuliah maghrib pada 8 hari bulan nanti, hari Jumaat minggu depan, iaitu penceramahnya Ustaz Sahrizan Daud At-Turabi. Ini di masjid kita. Ini pengumuman tentang kuliah kita sepanjang minggu ini insyaAllah. Dan pengumuman yang kedua, iaitu hebahan berkenaan pengambilan program pasca siswa UiTM Terengganu sesi Mac 2020. Mohon kerjasama tuan untuk membuat hebahan berkenaan sebelum solat Jumaat pada hari ini dan menampakkan di papan kenyataan masjid sebagai rujukan ahli Jumaat. Jadi bang, siapa yang apa ni, anak-anak yang berminat yang nak belajar di UiTM ini, ada pasca siswazah ni, bolehlah poster nanti insyaAllah. Kami tampak di papan apa ni, papan pacar itu nanti insyaAllah. Itulah sebanyak tazkirah pada hari ini. Walaupun ada maklumat yang lain lagi, mungkin kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan maafkan saya kalau ada kekurangan kelemahan ke. Wallahu'alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.